Oke, kembali di perhutan. Di video kali ini adalah Nissan Serena C27 2023 yang tipe C Impulse. Untuk headlampnya tetap sama ya, yang belum facelift, jadi yang unit pre facelift. Di bawahnya dia ada aksen chrome dan emblem C Impulse di depan. Serta nih desain dari depannya. Untuk velg dia dual tone ya, bannya sendiri ya Dunlop. Sandy spion spray glossy dan ada kamera 360. Akses mati modal sentuh. Untuk interior dia dominan full black. Bahan di sini masih fabric ya. Di sini door handle chrome. Power window, auto seat driver. Power door lock. Di bawah dia ada speaker, cup holder, dan door pocket. Di bawahnya dia polos ya. Untuk di sini tuas untuk muka kap depan dan tutup tangki. Lalu ada tempat dengan tertutup. Ada power sliding door dan bisa di off kan dan watch echo. Lalu di sini ada trip reset. Untuk ciri khas Serena, dia tetap ada ini ya, tempat penyimpanan tertutup dan ada USB tuh ya, dan ada layar speedo. Di kanan sini saklar headlamp dia sudah auto terintegrasi dengan saklar fog lamp dan saklar wiper sudah intermittent. Di kiri sini dia audio string switch, logo Nissan yang masih yang lama. Di kanan dia ada cruise control. Head unit dia touchscreen, di sini ada tombol hazard dan ada tombol kamera. Transmisi CVT, pengaturan AC lengkap, dan di bawahnya sini dia ada cup holder. Dan dia ada armrestnya, baik di sisi driver dan firmware pan. Dan dia bisa wall to cabin. Untuk di sini juga ada tempat kanan tertutup, ada tempat kanan terbuka dan per outlet ya. Lalu laci dia soft opening. Hand grip dia model retract, sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror. Lampu kabin dia masih halogen, spion tengah dia DNA manual. Sun visor sisi driver dia sama, dia lengkap dengan vanity mirror. Dan ini desain dari door trimnya. Untuk pengaturan jok dia masih manual ya, jok sendiri ya kulit. Untuk di baris kedua dia ada hand grip, di bawahnya juga ada footstepnya. Untuk kursi dia bisa digeser ke kiri ini ya tuasnya, dan bisa digeser ke kanan. Untuk baris kedua dia lumayan lega ya, gini, dan ada USB serta ada ini ya, dengan akomodasi dua buah cup holder. Serta nih layout dari dashboardnya. Yang di generasi ini sekarang dia nggak ada sunroof ya. Di sini ada roof monitor, pengaturan AC, lalu hand grip dia model track, nggak ada hooknya ya. Dan yang di baris kedua dia ada kerennya yang masih manual, dan ini tombol per window. Untuk baris ketiga dia kayak gini ya, masih sama dengan hand gripnya juga, serta seatbelt untuk tengah baris ketiga. Oke, kita lihat ke bagian bagasi. Ini ya tadi pengaturannya, dia bisa recline, sliding, dan digeser kiri kanan. Untuk desain stop lamp kayak gini ya. Untuk lampu sen dia masih bawa lamp, dan yang baru sekarang dia ada ini ya, emblem serenya. Lalu ada emblem Highway Star. Untuk dibuka dia bisa dua ya, jadi mirip
Terano. Itu bagasi dia kayak gini. Untuk di sisi permerupan dia juga ada access marquee serta nail out dari dashboardnya sisi permerupan. Jok sisi permerupan juga belum elektrik. Oke, sekian video saya mengenai Nissan Serena C27 2023 C Impulse. Terima kasih sudah menonton.